Dah tengok tadi kan macam mana perbezaan traditional steam iron dengan MMS steam gen iron. So sekarang ni kita nak tunjukkan macam mana penggunaan iron ni. Biar kita tunjukkan indikator yang ada dekat belakang ni. Okey, dekat belakang ni kita ada button on, button steam rate control dengan button descale. Dekat atas ni pula kita ada temperature knob untuk korang adjust sendiri temperature yang korang nak guna mengikut fabric yang korang nak pakai. Dekat handle ni kita ada steam trigger, so kalau bila korang nak pakai dia punya steam, korang just tekan je dekat sebawah ni. Kita akan isi dulu air dalam detachable water tank ni. So kita isi dulu air dekat sini. Kita akan isi sampai level max. Kalau tengok dekat sini dia memang agak besar sebab dia boleh isi sampai 1.8 liter air. So kita masukkan balik. Okey, kita ada satu tips nak share untuk yang first time user. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga tu dah tak perlu lagi dah. Okey, first kita unlock button. Okey. Kita kena check dulu masih ada plastik atau tidak yang tutup kita punya plate. Kalau ada, kena buang. Sebab kalau kita panaskan air dalam keadaan masih ada plastik, plate kita ni akan rosak dan kita dah tak boleh pakai dah air ni. Okey, next korang tekan button on. Pilih high steam boost. Lepas tu korang setkan steam temperature yang paling tinggi. Okey, macam mana kita nak tahu yang iron kita ni dah panas ke belum? Kita kena tengok dekat belakang ni. Andai kata kalau dia dah stop blinking, so maksudnya iron kita dah panas. Okey, so bila iron kita dah panas, tekan button steam trigger tu untuk release steam dalam 2 ke 3 kali. Okey. Tujuan kita buat macam ni adalah untuk kita keluarkan benda asing daripada dalam plate ni. Sebab kalau kita tak buat macam ni, bila kita terus iron, benda tu akan melekat pada baju yang dia memang sangat susah untuk dibersihkan. Okey, sekarang ni semua dah okey. Jom kita start iron. Okey, kita akan start dengan eco mode dulu. Eco mode ni dia adalah untuk fabric yang nipis, fabric yang lembut dan dia cepat licin bila kita iron. Okey, jom kita mula. Wah, terus licin eh. Kita baru iron sekejap, walaupun dia eco mode dan dia menggunakan kadar steam yang rendah, tapi fabric kita terus dah licin. Okey, next kita akan cuba high steam boost. High steam boost ni untuk fabric yang agak tebal, cotton lah especially kan. Kita boleh tengok dekat sini yang penggunaan warp dia lebih banyak daripada eco mode tadi. Cara dia sama. Masa kita iron tu, kita akan tekan steam trigger dia untuk keluarkan sedikit wap. Even kalau baju cotton pun yang agak tebal, dia tetap licin. Okey, so kita nak terbalikkan. Kita iron macam ni, bila kita pusing belakang, belakang pun tak kedut eh. Dia tetap akan licin. Maksudnya kita dah memang jimat banyak sangat masa dekat sini daripada kita nak iron berjam-jam, penat berdiri kan. So dengan iron ni memang kita dah jimat banyak masa. MMX Steam Gen Iron ni dia menggunakan kaedah easy gliding. Maksudnya dia sangat mudah nak gosok sebab plate yang digunakan adalah ceramic soap plate. Senang je nak iron. Atas apa jenis fabric pun memang licin. Okey, walaupun MMX Iron ni dipanggil Steam Gen Iron, tapi kita boleh juga gunakan dia sebagai dry iron. Korang just set je temperature ni macam biasa. Cuma korang jangan tekan steam trigger dekat belakang ni. MMX Steam Gen Iron ni,
dia ada card reminder, which is bila kita dah sampai masa yang kita perlu bersihkan tank ni, indicator card ni dia akan menyala. So bila dia dah menyala, kita kena tekan button descale. Kita kena descalekan semua calcium carb yang ada dalam tank ni yang terhasil daripada kita iron baju. Okey, untuk korang yang kat luar sana yang memang tengah cari steam iron ni, memang suggest sangat untuk korang try MMX Steam Gen Iron ni sebab harga dia memang mampu milik, water tank dia besar, jimat masa. So korang tak payah nak spend sampai beribu-ribu untuk steam iron macam ni. So korang boleh try MMX Steam Gen dengan harga yang mampu milik.